Oke, selamat pagi Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Haris di sini. Dan di episode kali ini saya tidak akan mengulas sebuah senapan angin, tapi di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Hunter yang sudah masuk itu kemarin. Bingung bagaimana sih cara belanja senapan angin online di Pancasona Official ya, khususnya yang aman tanpa ribet dan sebagainya. Bisa ada beberapa poin-poin sih yang hari ini ingin saya sampaikan berkaitan bagaimana dengan cara bagaimana cara belanja senapan angin dengan sistem online di Pancasona Official itu nggak tanpa ribet, tanpa ada kendala, atau tanpa bisa membingungkan. Nah, hari ini akan saya jawab tuntas pastinya bagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, seperti biasa bisa langsung like, share, subscribe, dan jangan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja bahas ya satu persatu dan pastinya simak sampai habis. Oke, mengenai cara belanja senapan angin online di Pancasona Official itu ada banyak sekali metode atau banyak sekali cara yang bisa digunakan. Nah, nanti ini beberapa yang cara paling mudah yang mungkin bagi teman-teman ingin cari senapan angin online ya, bagaimana cara carinya dulu, nanti pilihnya terus sampai pembayaran dan sebagainya. Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke, kita coba langsung saja masuk. Ini bisa disimak ya, langsung. Ini langsung saya, langsung dari perangkat komputer saya langsung. Bagaimana cara, nanti kalau teman-teman pakai handphone juga bisa sih sebenarnya. Ya, oke. Nah, kita... Sudah. Oke. Ini ya, sebentar saya pakai ini dulu. Ya, ini 3, 2, 1. Oke. Nah, di Pancasona Official ini kita sudah ada channel resmi ya, channel YouTube resmi yang bisa teman-teman tonton dulu sebelum belanja, karena di sini ada beberapa pembahasan yang menarik. Mungkin teman-teman bisa cari informasinya terlebih dahulu sebelum belanja ya, karena untuk informasi ini sangat penting dan mungkin bisa membantu memberikan sedikit referensi atau banyak referensi bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin ya. Untuk unitnya, mungkin harga, menyesuaikan budget, kebutuhan dan sebagainya bisa ditonton dulu di video ini. Oke, kita lanjut. Nah, kebetulan di Pancasona Official ini kita sudah ada channel resmi ya, bisa dilihat ya. Namanya Pancasona Official. Nah, ini kita sudah masuk di beberapa pilihan video yang ada di Pancasona Official. Ini yang bisa dilihat ya, paling atas itu ada tulisan Pancasona Official. Ini channelnya ya, kita klik dulu channelnya kalau teman-teman masih bingung. Nah, kita matikan dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan video terbaru dari kita yang bisa teman-teman lihat dulu sebelum belanja ya. Terus ini saya menyarankan di kita ada beberapa pengelompokan playlist. Ini bisa dilihat ya, dari playlist ini kalau teman-teman ingin cari senapan angin A, B, C, dan D, ulasan detailnya ada di playlist ini. Contohnya saja ya, kita kemarin membahas mengenai senapan angin PCP Bocah Predator 500cc, dan di sini saya kumpulkan jadi satu berkaitan dengan ulasan senapan angin PCP Bocah, semuanya ada di sini. Kita klik dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini bisa teman-teman pilih sendiri sesuai kebutuhan, mau reviewnya seperti apa, mau senapan angin yang dipilih itu yang model seperti apa. Di sini ada semua yang jelas. Oke, sudah paham ya dari sini, kita lanjut. Nah, di setiap video yang kita upload di YouTube itu ada informasi berkaitan dengan yang pertama pasti nomor handphone yang bisa dihubungi.
Yang kedua itu nomor rekening transaksi yang sering kita tayangkan ya, karena ini untuk nomor rekening memang sangat vital ya bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin tanpa harus takut kena tipu dan tanpa harus ragu-ragu ya. Ini saya cantumkan langsung untuk nomor rekeningnya. Jadi setiap video ini ada informasi yang sangat penting bisa teman-teman simak ya, terutama di videonya ya. Oke, di videonya ini ada yang di paling pojok kiri, kalau enggak di kiri atau kanan, kalau enggak atas di bawah, itu pasti ada nomor rekening yang cantum dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Ini resmi dari kita, jadi teman-teman bisa gampang langsung aja hubungi nomor admin. Kalau teman-teman ingin belanja, ingin cari senapan angin seperti apa, hubungi admin. Terus yang kedua, di setiap video teman-teman bisa dilihat ya. Nah, di bawah ini ada informasi penting yang mungkin bisa teman-teman kombinasi sendiri, bisa teman-teman pilih sendiri ya. Yaitu di deskripsi ada setiap pembahasan pasti ada namanya link-link, ya ini link ke beberapa marketplace resmi. Marketplace resmi itu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Itu memang website khusus untuk belanja yang bisa teman-teman gunakan ya, kalau teman-teman pengen belanja senapan angin lewat toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Monggo terserah pilih salah satu atau pilih salah semuanya, boleh. Terus ini bisa dilihat ya, kita lanjut. Contohnya saja di sini ada Tokopedia nih, kita coba buka dulu ya. Nah, ketika diklik linknya yang di Tokopedia, dia pasti langsung diarahkan ke layar atau menu ya, menu di Tokopedia-nya, dan teman-teman bisa pilih beberapa produk dari kita yang sudah tercantum di sana, banyak sekali ya. Ada senapan angin, ada aksesoris, ada perlengkapan berburu yang lain, terserah mau pilih yang mana. Dan ini bisa dilihat. Bentar. Masih berproses. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi untuk marketplace ini contoh satu-satu aja ya. Marketplace Tokopedia ini ada beberapa produk dari kita yang sudah kita luncurkan, yang sudah kita rilis, yang bisa teman-teman pilih sendiri sesuai kebutuhan. Nanti mau terserah mau senapan anginnya pilih seperti apa, teleskop atau beberapa aksesoris yang lain yang sudah ada di sini bisa dipilih. Ini salah satu yang paling mudah ya. Ini ada harganya. Nah, di beberapa ini kok lemot ya. Sebentar, santai, masih berproses. Tak restart dulu. Oh. Kayaknya emang Tokopedia-nya nih. Nah, ini juga ada harganya sekalian. Jadi setiap produk yang ada di kita itu sudah dicantumi dengan harga yang bisa teman-teman lihat sendiri dan bisa menyesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Ya, mau pilih yang harga berapa, sesuai kantong, sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau di Tokopedia kayaknya masih susah, kita coba cari yang lain ya, di Shopee aja ini, Shopee. Nah. Duh, lemot. Gak tahu, beberapa hari ini internet di kita ada kendala, sedikit kendala ya. Jadi gak bisa begitu maksimal. Karena beberapa ada perbaikan. Oh ya, ini sudah bisa nih. Nah, di sini kalau di Shopee ya, ada Shopee nih ya. Ini kita masuk ke menu Shopee. Ini ada beberapa informasi, banyak sekali pilihan, yaitu ada aksesoris, ada senapan angin, ini bisa dipilih sendiri. Contohnya ini yang senapan angin bocap yang kemarin kita sudah kirimkan beberapa unit ke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang belanjanya ada yang lewat Shopee seperti ini. Ini ada. Ini bisa diklik. Nah, bisa diklik, dan di sini ada informasi harga, nama, keterangan yang lain sudah ada semuanya. Dan ini bisa dilihat ya, ada beberapa rekomendasi, beberapa produk juga yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan selera dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu ya contohnya. Kalau sudah itu diklik, nanti tinggal belanja, tinggal dibayar sesuai yang tertera pada menu yang sudah teman-teman pilih. Nah, tapi kalau teman-teman bingung lewat belanja Tokopedia atau Shopee, bingung ya, kalau teman-teman bingung, tenang, kita bisa arahkan langsung ya. Nanti kalau teman-teman ingin belanja di Shopee tapi bingung caranya, bisa langsung hubungi nomor customer service kita ya, yang tercantum di setiap ada nggak di marketplace ini nomornya kita, ada nggak? Nggak ada.
di chat pribadi ya, di chat inbox ya. Nanti minta bisa. Oh ya, jadi teman-teman kalau bingung lewat sini, itu di sini ada fitur chat ya. Kita mundur dulu. Tuh, ngemot kawan. Ya ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini ada fitur chat ya, yang paling atas di sebelah kiri itu ada fitur chat yang bisa teman-teman gunakan untuk menghubungi si si penjual, si sellernya kita ya, di kita itu bisa diklik dan tulis aja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman nggak tahu atau kurang paham di sana. Dan di sini wajib harus punya akun terlebih dahulu. Nah, ini memasukkan akun ya. Kalau teman-teman nggak punya akun Shopee, nggak punya akun Tokopedia, bisa nggak mbak? Kalau nggak punya akun dia belanja nggak bisa. Ya bisa, harus punya ya. Harus punya dulu. Nanti caranya seperti apa kita siap bantulah. Nanti di Indra juga banyak caranya bagaimana daftar di Tokopedia atau di Shopee. Ini kalau satu contoh saja ya. Tapi kalau teman-teman gak mau ribet lagi, lebih gampangnya cepat lagi, itu gampang sekali. Jadi teman-teman bisa langsung saja hubungi ya nomor yang tertera pada setiap video yang kita tayangkan lewat channel YouTube Pancasona Official. Di sana untuk nomornya sudah kita cantumkan di sebelah pojokan, kalau enggak di atas di bawah, kalau enggak di kiri jadi di kanan. Semua ada nomor telepon admin kita dan nomor rekening CV Sahabat Terima Sejahtera sudah kita cantumkan di sana semuanya. Dan ini bisa teman-teman gunakan langsung nanti kalau teman-teman ingin belanja senapan angin tanpa ribet harus lewat Tokopedia ataupun Shopee. Kalaupun lewat Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Monggo, itu beberapa pilihan saja sih teman-teman ya. Kita nggak ada paksaan mau belanja lewat mana. Yang jelas demi kenyamanan dan demi kemudahan bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin, itu salah satu atau beberapa cara yang mungkin bisa kita share ke teman-teman Sobat Hunter semuanya. Dan ada lagi, nah satu lagi nih tambahan lagi. Kita mundur dulu, kita masuk ke channelnya. Nah, bisa teman-teman bisa lihat di menu video ini ya. Nah, ini di menu video ini kita selalu update beberapa ulasan seputar senapan angin yang ada di Pancasona Official. Ini salah satu distributor senapan angin yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Terus ada beberapa sih yang bisa teman-teman gunakan fitur-fiturnya nanti. Mungkin bisa tulis aja di kolom komentarnya di YouTube-nya ini. Atau request lewat WhatsApp yang nomornya setiap kita upload video sudah ada di pojokan. Terus bisa klik tombol subscribe ya yang ada di kanan kalau teman-teman berlangganan atau ingin lihat updatean video dari kita. Jadi kalau teman-teman nanti subscribe itu ada informasi yang selalu muncul ketika kita membuat sebuah video setiap hari ya, yang teman-teman bisa lihat informasinya di channel YouTube Pancasona Official. Nah seperti ini. Dan kita juga ada di beberapa marketplace, salah satunya Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Tadi sudah saya singgung di depan. Ada juga channel akun Facebook dan akun Instagram yang bisa teman-teman lihat nanti. Monggo bisa lewat Facebook, lewat Instagram. Contohnya ini Instagram kita ya, yang sudah kita siapkan. Nanti teman-teman ingin pertanyaan lewat Instagram juga boleh, lewat di Facebook juga boleh. Ya, ini masih agak low untuk internetnya, mohon maaf. Nah, ini untuk Facebooknya sudah kita siapkan juga. Ini Facebooknya Pancasona Sport namanya. Ini hasil dari kita yang selalu memberikan edukasi dan informasi seputar senapan angin terbaik dan terkeren di salah satu distributor senapan angin yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Ini banyak sekali informasi mengenai foto produk, ulasan-ulasan menarik, terus tips-tips trik dan testimoni dan sebagainya. Nah, di sini untuk Instagram sudah kita buka juga ya. Ini ada banyak sekali foto yang bisa teman-teman lihat dulu. Kalau teman-teman ingin cari referensi seputar informasi senapan angin terbaik, mungkin sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman Sobat Hunter semuanya ya. Oke. Terus, nah itu sih yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ini rumit ya. Yang jelas untuk informasinya insya Allah sudah detail dan sudah bisa diterima oleh Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Terus, oke?
Itu, dan mungkin kalau teman-teman ada ingin pertanyaan lebih detail ataupun ingin ngobrol-ngobrol santai dengan kita, ya boleh di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Hari Minggu kita libur, tanggal merah kita juga off. Terus informasinya sudah jelas, setiap nomor setiap video kita cantumkan dengan nomor telepon dan nomor rekening. Ya, kalau teman-teman nanti informasi detail atau ingin chat pribadi dan sebagainya lebih intim, nah ini bisa langsung hubungi saja nomor yang tertera pada kolom deskripsi setiap video atau di setiap video yang sudah kita cantumkan. Contohnya sudah kita tunjukkan di tadi, dan di sini juga di channelnya kita, di atasnya itu di header atau di slogannya atau di di covernya itu ada nomor telepon yang langsung bisa dihubungi. Oke, dan cukup sekian sih kalau saya dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, terus aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Yang jelas ya, terima kasih banyak untuk teman-teman subscriber atau teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia yang sudah menonton video saya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang kemarin-kemarin itu sudah request, sudah memberikan respon positif, dan sudah memberikan komentar-komentar terbaik yang membangun kita supaya lebih semangat untuk memberikan sebuah karya-karya terbaik ya dari kita. Dan terima kasih banyak juga untuk yang sudah order senapan angin serta perlengkapan berburu di Pancasona Official. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini, dan kita pamit undur diri, dan mungkin di next video akan kita bahas seputar senapan angin lagi ya, terbaru dan terbaik dari kita. Dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Dan saya harus pamit undur diri sebentar. Oke ya, saya pamit undur diri, kita berjumpa lagi di next episode. Sekian, terima kasih, dan bye. Salam.